Puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kelurahan Mukti Harjo Kidul, Pendurungan Semarang mengikuti pelatihan pemasaran digital. Pelatihan itu bertujuan agar pelaku UMKM dapat memasarkan produknya secara global melalui media sosial. Senin kemarin, kelompok kuliah kerja nyata KKN mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Semarang menggelar pelatihan pemasaran digital bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Mukti Harjo, Kidul, Kecamatan Pendurungan, Kota Semarang. Pelatihan ini sengaja dibuat karena sebagian besar warga Kelurahan Mukti Harjo, Kidul merupakan pelaku UMKM dan mereka terkendala dengan jangkauan pemasaran yang belum luas. Dan ini harapan saya ke depan, karena kelurahan kami ini termasuk di dalam kelurahan miskin, termiskin di Kota Semarang. Dengan adanya pelatihan ini, kami bisa meningkatkan ekonomi dari masyarakat kami, sehingga kami akan terbebas dari kelurahan miskin yang nomor satu di Kota Semarang. Dalam pelatihan pemasaran digital, para pelaku UMKM diajarkan cara memanfaatkan media sosial untuk memanfaatkan produk mereka. Meningkatkan market dari UMKM di Harjo Kidul, karena di sini masih kekurangan mengenai segi pemasaran itu. Dan harapannya untuk kedepannya supaya dari UMKM nantinya lebih bisa memasarkan ke khalayak yang kelas lagi, karena di sini masih secara door-to-door dan masih kurang dalam segi pemasaran seperti itu, Pak. Di Kota Semarang sendiri, pemerintah kota membuat program Rumah Kita untuk meningkatkan potensi seni, kreativitas, dan UMKM lokal. Diharapkan program tersebut dapat membantu para UMKM untuk memasarkan produk-produknya. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.